rest area. Ya Allah, bisa nyampe ke puncak. Iya lagi. Ya Allah, itu penglihat teh cuman dicangkir ya kan, di gelas. Sini bisa lihat kebunnya. Nih udah sampai di puncak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hormati sesama pengguna jalan raya. Di saat ini berada di jalan raya Ciawi dan kita akan menuju ke Simpang Gadok dan ke puncak ya. Semoga tidak hujan karena cuaca kalau lihat dari kemarin cerah. Itu apa tertutup? Rambu-rambunya tertutup pepohonan. Ini Simpang Gadok ya. Dari sini kita ke kanan nanti. Oke, kita jalan lagi. Dan ini lurus. Loh. Di Sarua Taman Safari. Bismillah ya. Puncak Cianjur alternatif Tapos Cisarua. Semoga tidak macet ya. Karena ini menjelang besok hari libur. Nah, ini sudah memasuki jalan raya puncak. Tuh. Ini baru pertama kali melewati jalur puncak. Bagus ya jalannya, luas. Dan lalu lintasnya ramai. Tapi nanti kita lihat ya di depan apakah ramai, lengang atau macet. Masih menurun. Ini kalau pas harus mudik ya, jalur salah satu jalur tersibuk di Jawa Barat. Ya. Banyak angkot masih di sini, tetap angkotnya itu warnanya biru dan hijau ya di Bogor. Oh, kita menuju puncak. Cerah cuacanya ya, dan lalu lintasnya di mega mendung karena baca tulisan situ ada mega mendung tadi. Oh, ini nanjak terus, bawa motor-motornya nggak pernah nanjak, sini nanjak. Perhitungannya tadi dari Ciawi tadi kantor kecamatan itu kita 30 menit ya, itu di Google Map, tapi secara faktanya kan bisa lebih atau bahkan berkurang. Mendung, mulai mendung di sini. Cukup lengang ya. Karena ini siang hari, jam 1.
jalannya juga bagus, aspalnya. Bendungan Ciawi sebelah kanan. Tapi kalau di belakang mobil gini pemandangannya ini ya jelek, jadi pandangannya kita itu bak mobil. Sejuk suasana. Bahasanya gini, karena kan di dataran tinggi, meskipun panas matahari, tapi anginnya itu sejuk gitu, karena badan. Sudah seperti ini ya. Ini orang-orang dari Jakarta yang ingin menikmati liburan ke puncak, karena terpantau mobil plat kendaraan luar ya. Jalan Raya Puncak. Sadu ya, pemandangannya itu bagus itu, pegunungan itu. Jadinya meskipun panas pun dingin karena anginnya itu besar. Just menikmati perjalanan menuju puncak Bogor. Udah mulai nanjak. Ramai padat, nggak terlihat dari sini. Sana tuh udah mengekor, mungkin pasar ini ya. Tadi karena baru pertama lewat sini, jadi belum paham dengan medan. Gimana, Mega Mendung, Jalan Raya Mega Mendung, Cipayung, Bogor. Kampung Rambutan, Cianjur, itu bus jurusan. Lewat lampu merah. Masih Jalan Raya Bogor. Ya, ini buat yang ingin tahu kondisi apa di Jalan Raya Puncak, Bogor Puncak. Ya, seperti ini kondisinya ya. Ini hari Kamis, tanggal 6 Maret 2023.
waktunya siang hari. Wih, gak pakai helm sini ya. Wih, cukup. Gak mi golek. Golek, golek itu kalau bahasa Jawa nyari. Udah mulai menanjak. Karena bawa motor ini nggak pernah ketemu tanjakan ya. Kan motor dari Pelat Kalimantan nih, Pontianak. Jadi di sana itu datar semua, nggak ada tanjakan ya. Kapan pindah ke sini, masuk ke Bogor. Itu banyak tanjakan yang keturunan ya. Apalagi di daerah puncak sini, nanjak. Sebelah kiri ya. Dan nikmati saja perjalanan ini ya. Slow, safety, dan tidak perlu ngebut. Mau masuk ini motor matic, jadi kalau mau nyalip pas tanjakan kan butuh power yang full. Beda dengan motor ya gigi. Kalau misalnya pas tanjakan mau nyalip tinggal kita over gigi udah powernya besar lagi. Tapi kalau matic kan nggak bisa, perlu ancang-ancang lo. Apa itu ancang-ancang? Tapi enak sih, setanjak. Oh. Jos. Aman. Mendung, cah. Semoga enggak hujan yo. Ini udah mulai mengecil jalan ini. Waduh, di belakang truk ini ya, pemandangannya ini bak truk mau nyalip full depan. Ya, ujung-ujungnya lewat kiri nyalipnya. Wanita room. Terus tuh pemandangannya gak mobil ya, tapi gimana, memang penuh puncak Cianjur, lembah Nyiur. Nyiur gak apa ya di bawah mobil ini karena mau nyalip full lewat kiri. Gue sih ikut lewat kiri nyalip. Oh, bisa nyalip lewat kiri. Aris baru, RM Pondok Indah. Baca tulisan. Dusun Le Wimleng. Lewat kiri ya. Wisma Mulia Sari. Bagus banget ya. Itu pegunungan. Ini di balik gunung itu ada wilayah Cianjur, Sukabumi ya. Jawa Barat bagian barat karena perbatasan dengan Provinsi Banten ya, kalau untuk Jawa Barat
baratnya Jawa Barat. Sebenarnya pasar rame kalau pasar. Cuman saja Cisarua. Cisarua Bogor. Masjid Al-Barokah, Masjid Besar Cisarua. Bisa mau nyalip ini, yang naik motor di depannya itu nanggung. Maksudnya habis nyalip itu bukan langsung set-set itu, jaga jarak. Awas pak, tangannya pak. Wih macet tuh, ya macet ini kan pas pasar. Di depan sana udah nggak macet mudah-mudahan ya. Udah lewat kiri. Udah lewat kiri ya. Karena dikasih space sama pengendara mobil buat lewat ke kiri. Gak bisa, kelihatannya tuh gak muat. Mau motornya ini motor gambut ya. Lebar, jangan mau nyalip-nyalip nanti spionnya gak seruk. Malah resiko. Nggak bisa untuk sat-sat. Puncak Cianjur. Udah mulai nanjak. Bismillah. Enggak ya kan? Kalau metik gitu kan buat nanjak itu nggak bisa langsung set, tapi seperti ngumpulin power dulu, ancang-ancang. Sudah dengan motor bebek atau motor gigi ini ngobrol atau apa sih naik mobil ini. Ciawi, jalan raya Ciawi Puncak. Wih, sejuk. Wah, macet lagi. Oh, tapi enggak. Silakan, Bu. Hati-hati ya, Bu. Dingin di sini. Halo cek. Silakan. Oke. Kamu masuk di kawasan puncak atau pegunungan ya. Jalannya halus, lebar. Kita nggak perlu ngebut slow ya, karena belum tahu medan, medan kondisi jalannya, tikungan, belokan seperti apa. Karena baru pertama kali ya. Tapi bagus ya. Jos. Kerasa dinginnya, tembus sampai pakai jaket pun. Udah lihat pakai kaos tangan, kanan kiri tetap suatu ya safety. Safety-nya untuk naik, safety-nya untuk berkendara. Safety-nya untuk berkendara sepeda motor yaitu sarung tangan, sepatu. Terus sudah mulai menanjak.
Raya Ciawi. Kan kalau di berita-berita pas weekend atau apa puncak macet ya jalan sini ya. Atau yang di sana di atas lagi. Yang dekat dengan tempat wisata-wisata. Kalau sini kan jalan raya, jadi masih jauh dengan tempat wisata ya. Ya gini karena belum tahu medannya kan, nanti mau nyalip belum tahu medan ya. Repot. The Grand Hill ini udah mulai nanjak. Ada lubang-lubang juga. Depan itu Grand Hill Resort. Nanjak terus. Konvoy ya angkotnya masih tetap banyak dari Kota Bogor sampai Puncak mungkin ya tetap ada angkot-angkot. Maria. Wah, kena asap cah. Asap dari bus. Bus banget pemandangannya ini. Puncaknya di sana ya, ada tulisan Puncak Bogor. Ada sana. Ciawi. Tuh. Asik, pemandangannya sejuk. Dingin. Ya. Villa kamar. Ini ada Puncak Bogor ini. Bisa sampai di sini cah. Tulisan. Rest area Gunung Mas Puncak Bogor. Kita naik lagi. Sampai ke puncak-puncaknya. Mantep. Tapi jalannya aspalnya tambal-tambalan ya, bergelombang. Ini mesti hati-hati. Ini kebun teh Gunung Mas. Bisa sampai ke puncak.
Wah, ini mesti macet kalau mobil ini. Oh. Nanjak ya. Jadi usahakan kalau pas naik seperti ini jangan di belakang mobil truk. Ya Allah, bagus sekali ini. Masya Allah. Ya subhanallah. Indah banget. Dari kemarin mau ke sini hujan terus dan ini terang ya. Jadi bisa sampai ke puncak. Oh. Ternyata luas ya jalannya ini di atas. Nih, sini sampai sini. Tapi ya itu ya nih, banyak lubang jalannya. Masih hati-hati. Apalagi kalau malam nih. Kalau malam sepertinya minim penerangan. Tuh. Puis. Villa kamar ada itu. Marketing. Hati-hati nih tikungannya, belum paham tikungannya. Dinginnya nyampe ke tulang. Ya Allah, bisa nyampe ke puncak. Emang ya jalurnya ini. Sah. Betul. Masya Allah. Bagus ini, sepi, nggak macet ya. Mungkin ya mau ke sini mending siang ya, daripada sore. Sore pasti udah macet. Allah. Ayo. Subhanallah. Hati-hati kalau pas tikungan gini ya. Kenapa? Ya antisipasi kemungkinan yang dari arah berlawanan itu pas tikungan nyalip ya. Jadi kan melewati jalur yang arah berlawanan. Cuh. Seperti ini. Wih. Wow, pemandangannya itu, wih, masya Allah, tabarakallah. Nah, itu puncaknya di sana tuh, puncak Bogor. Wow, dingin ya, wih, bunteh. Ini marketing kamar, villa kamar disewakan. Masya Allah. Enak aja ya motornya ini kalau buat nanjak. Wah, ini apa jalannya ini jelek. Selain jelek juga banyak ini ya pasir. Jadi kalau kita akan setengah ada kemungkinan itu terpleset ya, terplanting ya. Nah, ini jelek juga nih jalurnya ini. Oh, Allah. Tolong dong yang pemerintah diperbaiki karena bahaya ini, apalagi kalau malam ya. Asfalnya subhanallah. Bener ya dinginnya itu sampai ke tulang. Jadi pakai jaket ini tembus nih jalannya nih jelek di sini. Alam Sunda, Masjid At-Ta'un. Tuh puncak Bogor, kawasan wisata puncak Bogor.
Wih, masih juga ini nanjak lagi itu. Oke lah, tapi pelan-pelan ya. Ini nanti ya, arah baliknya pasti turun terus. Pelan. Enak banget kalau dingin sepi seperti ini ya. Macet. Jalan Raya Puncak masih. Tikungannya seru. Dulu ya di TV-TV ya Jalan Raya Puncak, sekarang bisa melewati sini. Di berita-berita ya, Puncak-puncak. Nah, di sini angkotnya kuning ya. Kuning dan ada listnya pink. Tikungan lagi ke kiri. Saya mesti hati-hati nggak bisa gas full karena belum hafal medan tikungannya itu seperti apa tuh. Penting hati-hati ya, jaga jarak gitu. Kalau misalnya lewat jalan menanjak, jaga jarak dengan mobil, jangan pas di belakang mobil, jangan nempel loh, jaga jarak karena resikonya itu besar loh. Ketika suatu waktu mobilnya mogok atau apa ya, jangan sampai sih, tapi ya kita mesti safety itu jaga jarak loh. Gede banget tuh Merumbai. Insya Allah itu kebun teh. Teh selama ini ngeliat teh cuman di cangkir ya kan, di gelas. Sini bisa lihat kebunnya. Bagus ya, makanya terkenal wisata Puncak Bogor. Puncak cuh tanjakannya. Kiri. Kiri. Kiri lagi. Asik. Kanan. Kiri lagi. Kanan. Pelan-pelan ya. Wah, depan tuh udah rame, rame mobil. Tapi nggak macet sih. Wah, ini udah mulai menurun. Rest Puger Alam Puncak Pas. Nih udah sampai di Puncak Pas. Bisa sampai di sini coy, Puncak Pas. Kaget. Puncak Pas Restoran dan Hotel Kabupaten Cianjur. Mau masuki Cianjur cah. Welcome Cianjur, assalamualaikum. Oke, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.